Ya ini sebetulnya bukan bukan Gus Dur ya, itu dulu ada kawan-kawan Gus Dur ini yang menamakan diri pecinta NU. Pecinta NU. Karena jarak dari lahirnya Nahdlatul Ulama tahun 26 itu sudah terlalu jauh. Banyak anak-anak muda yang kadang-kadang tidak begitu mengenal lagi atau sudah melupakan. Kita itu kan garis-garisnya orang tua-tua NU dulu ketika melahirkan Nahdlatul Ulama itu kayak apa. Maka Gus Dur CS ini ada Allah yarham yang harus perlu disebut dalam kalau kita berbicara kita adalah almarhum Dr. Fahmi Saifuddin. Ini anak muda yang sangat dihormati Gus Dur dan sangat menghormati Gus Dur. Ada banyak kawan-kawan yang lain, ada Mahbub Junaidi, ada apa namanya Slamet Effendi Yusuf dan lain-lain. Mereka ini terkumpul, ada Kiai Sahal, ada Kiai Tolka Hasan, ada Kiai Abdul Muhid Muzadi. Itu orang-orang itu berbicara merumuskan. Jadi ada proses di mana mewawancarai orang-orang tua-tua, bagaimana dulu perilaku orang-orang tua zaman NU baru saja dilahirkan, lalu itu dirumuskan menjadi khitoh Nahdlatul Ulama. Kebetulan yang menjadi khitoh menjadi populer sangat, cara menurut kita sekarang itu jadi viral khitoh itu, karena pada saat itu kebetulan Pak Harto itu pintar sekali. Jadi semua supaya bisa dikendalikan oleh beliau sendiri, maka semua organisasi-organisasi itu dijadikan satu. Organisasi kepemudaan ada apa? Pemuda Marhen, Ansor, ada pemuda apalagi dijadikan satu oleh Pak Harto, jadi KNPI. Nah, nanti yang nunjuk ketua KNPI ini Pak Harto. Jadi sebenarnya gampang nanti. Pak Harto tidak harus ngamati Ansor, ngamati pemuda Marhen, ngamati segala macam, cukup KNPI ini saja dikasih ketua. Perempuan-perempuan juga gitu. Ada Muslimat, ada Aisyah, ada segala macam, dijadikan satu oleh beliau. GUI apa-apa namanya itu. Nah itu pimpinannya yang menunjuk ya, apa? Pak Harto. Organisasi-organisasi Islam, organisasi kemasyarakatan Islam, ada NU, ada PERTI, ada Parmusir, jadikan satu, jadi MUI itu. Jadi MUI itu tinggalan Pak Harto. Yang partai-partai juga gitu. Partai-partai yang Islam itu dijadikan satu, jadi P3. Partai-partai jadikan satu di P3, yang nunjuk ketua P3-nya juga Pak Harto. Meskipun P3 itu isinya orang NU semua, hampir semua NU, tapi Pak Harto ingin supaya pimpinannya bukan NU. Itu juga terjadi. Jadi P3 juga itu warisan dari Pak Harto. Nah, pada waktu itu, ini yang saya katakan kebetulan tadi. Jadi ini anak-anak muda pecinta NU bikin draft, bikin apa namanya tadi itu khitoh perilaku orang-orang tua tentang NU ini, kebetulan bersamaan dengan itu dengan Pak Harto memfusikan partai-partai, maka orang-orang NU yang di partai seperti Pak Idham Holin itu bingung. Nah ini nanti padahal NU itu bukan hanya politik tok kegiatannya. Ada pendidikan, ada sosial, masyarakatan, ada macam-macam, ada dakwah. Lalu mereka mengadakan munas, mengadakan kombes, kalau tidak salah tahun 74-an, itu memutuskan untuk
kembali ke kita. Maksudnya supaya yang dibonsai Pak Harto itu hanya politiknya saja, lainnya kembalikan ke NU. Jadi ini pas dengan pemikirannya Gus Dur CS tadi. Karena itu dengan mudah ketika Munas di situ Bondo dan kemudian Muktamar, konsep khitoh dari Gus Dur CS ini langsung diterima oleh orang-orang itu. Semua, semuanya menerima dengan baik dan itu menjadi hanya sembilan butir. Bagaimana orang NU berpikir, bagaimana orang NU bertindak, bagaimana orang NU berkeyakinan, itu ada sembilan nih. Di mana itu rumusan dari perilaku para kiai-kiai pendiri Nahdlatul Ulama tahun 26. Dan itu akan kita lihat kita itu dalam perilakunya kiai-kiai yang seperti Kiai Sahal, Kiai Mukhid Muzadi, Kiai Abdurrahman Wahid, Dr. Fahmi Saifuddin. Mereka seperti itu. Karena kitohnya mengatakan seperti itu. Jadi kita memandang sesuatu secara proporsional. Istilahnya di dalam kitoh itu, kita itu bersifat tawassut. Tawassut wal ibtidal. Kita melihat semuanya dalam porsi yang sebenarnya proporsional. Tidak berlebih-lebihan ke sini, tidak berlebih-lebihan ke sini, di tengah-tengah. Awas buat kita. Sehingga kita bisa bergaul dengan baik di sini, bergaul dengan baik di sini. Dan itu memang yang dilakukan sesepuh-sepuh NU pada waktu itu, menganggap Indonesia sebagai rumah, menganggap yang ada di dalam rumah ini saudara. Sehingga kita memperlakukan mereka juga seperti keluarga dalam satu rumah tangga yang namanya Indonesia ini. Itu apa namanya, jadi lalu disebut khitoh. Tapi kemudian orang Indonesia kan begitu. Jadi apa namanya, ketika berpolitik itu jangankan kok khitoh, agama saja dipakai untuk kepentingan politik. Hingga kitoh juga bernasib yang sama. Waktu itu lucu sekali. Orang P3 juga menganggap kitoh paling kitoh. Orang PDI juga menganggap paling kitoh. Orang Golkar juga menganggap paling kitoh. Dulu ada partai tiga itu semuanya merasa paling kitoh semua. Ya, meskipun perilakunya tidak kitoh. Itu saya kira. Ya, terima kasih. Makasih Mbak Ari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.